Karena yang dalam Quran itu selalu menyebut saya ada empat pak. Pergi ke lembaga non-muslim, bingung nyari kamar mandinya. Ketika orang ke masjid, enggak perlu nanya di mana kamar mandi. Kenapa? Bau pesing. Kata malaikat, enggak usah catat itu. Ngeri baunya. Dalam hati saya enggak tahu dia ini ustaz. Orang pergi ke lembaga non-muslim, bingung nyari kamar mandinya di mana. Sampai nanya security, pak, ya, kamar mandi di mana? Tapi ketika orang ke masjid, enggak perlu nanya di mana kamar mandi. Kenapa? Bau pesingnya sudah keciuman dari pintu masuk. Tinggal memakai hidung saja, ketemu di mana. Padahal yang mengajarkan kesucian, At-tahuru satrul iman, kesucian bagian dari setengah iman. Adapun an-nazafatu minal iman, bukan hadis. Tapi kata-kata hikmah ditulis di dinding kamar mandi, ya enggak salah. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, baik, bagus. Tapi jangan katakan Rasul bersabda yang hadis Nabi itu at-tahuru syatrul iman, kesucian setengah dari iman. Hari Jumat potong kuku, sunnah potong kuku, bersih. Orang Islam kuku bersih. Saya ketemu mahasiswi kuku panjang panjang, saya bilang, ente cebok gimana? Masa cebok pakai tangan kanan? Pakai kutek, ente pakai kutek. Gak apa-apa Pak Ustaz, black kutek. Wudunya gimana? Bapak gak tahu, saya kan sedang halangan. Memang gak masalah kutek kamu sedang halangan karena kamu gak sholat. Yang jadi masalah, di atas black kutek, di bawah black daki. Otor, tamu datang disuguhkan bakwan, yummy. Ternyata daki mengembang ketika kena telur ayam. Makanya kita kadang ragu mau makan makanan itu siapa yang masak. Tapi orang Islam kuku bersih. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak inda kulli salat, setiap mau salat. Saya salat dengan Habib Mahdi di Palembang. Luruskan salat. Dia ambil siwaknya. Bersiwak. Ada balehu tertulis, ajak anak anda gosok gigi 3 kali sehari. 3 kali kata dia. Orang Islam setiap mau sholat gosok gigi bersih. Kenapa? Li'annal malaikata tata'adza, karena malaikat merasa tersakiti dengan bau yang luar biasa itu. Malaikat, kata malaikat, enggak usah catat itu, ngeri bau memang. Al-malaikata tata'adza, tersakiti dengan bau. Sampai-sampai apa kata Nabi, man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, sauman, bawang putih, la yaqrabanna, jangan dekat tempat solat kami, habis makan bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih dimakan, jangan dekat tempat solat. Gimana kalau jengkol sama petai? Gosok gigi dulu, ya enggak apa-apa. Habis makan jengkol, petai, masuk masjid, selesai sholat, ngaji, tahsin, tajwid, pembahasan huruf H. Kalau bergetar di dada, ada getarannya. Tapi kalau enggak ada getarannya, di leher. Apa enggak pingsan dulu? Dua kemungkinan, kalau enggak gurunya pingsan, muridnya pingsan, atau sama-sama pingsan. Islam mengajarkan kebersihan. Memang orang Islam itu gayanya sarungan, kokoan, gayanya enggak necis, enggak gentleman, gayanya apa itu orang Islam itu? Memang kami sarungan, kokoan, jubahan, tapi kami bersih. Kamu pakai jas, pakai dasi, enggak cembok. Anak kita diajarkan, mama, beli sabun satu ya ma, bawa gayung satu ya ma, siapkan untuk adik ya ma. Untuk apa? Besok katanya hari cuci tangan internasional ma. Diajarkan hari cuci tangan internasional sama anak-anak umat Islam, mengajar itik berenang. Ini enggak benar. Kenapa? Orang Islam sudah cuci tangan 14 abad yang lalu. Idza staiqadha ahadukum min nawmihi, kalau kamu bangun tidur malam, jangan masukkan tangannya langsung ke dalam ember. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tadi malam tangannya nginap di hotel mana.
cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan baru ambil wudu. 14 abad yang lalu Nabi kita sudah mengajarkan itu. Hari ini siapa yang akan mengungkapkan ini? Anak-anak muda kita. Di mana mereka belajar? Masjid. Tadi saya sampai di depan masjid, saya lihat ada klinik gigi. Ini masjid ideal paripurna. Masjid bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga orang mencari sehat. Sehat mentalnya karena berserah diri kepada Allah, sehat fisiknya yang sakit gigi. Pergi ke masjid. Begitu giginya sudah ditambal, sudah dicabut, sudah dipotong, sudah dipasang, dengar suara azan. Hayya 'alas shalah. Kata dokter, "Pak, kita salat dulu." Ini semuanya. Mentalnya sehat, giginya sehat. Tidak akan ada dokter yang mau menangani kalau sudah waktu sholat. Ibu-ibu mau periksa kehamilan, poliklinik, klinik gigi ada, klinik bersalin ada, klinik kulit ada, klinik tulang ada. Silakan datang ke masjid. Sampai waktu sholat, semuanya bersimpuh di hadapan Allah. Allahu Akbar. Begitu sampai di dalam masjid, tidak bisa dibedakan mana dokter, mana pasien. Kadang-kadang kita salah, apa kabar Pak Dokter? Mohon maaf, saya pasien. Karena kalau sudah sampai ke dalam masjid, tak lagi nampak mana anggota DPRD, mana bupati, mana wali kota, mana pejabat. Karena semuanya menempelkan tempat yang paling tinggi, yang tidak siapapun berani memegang kening saya. Kening saya ini yang berani megang cuma dua, anak saya dan tukang pangkas. Malam saya pergi ke tukang pangkas, saya cari tukang pangkas yang saya tidak kenal. Dan kira-kira dia tidak kenal saya. Karena kalau kenal, pasti dia tidak mau dibayar. Sampai dalam. Gini kan kepala saya. Dalam hati saya enggak tahu dia ini ustaz. Gini. Malah tak ada siapa berani memegang. Tapi kalau sudah masuk di Masjid Raya Bintaro, maka ini yang kau tempelkan filosofi masjid. Jangan aku, jangan sombong. Allahu Akbar. Mentang-mentang gubernur enggak mau menempelkan kening ke lantai, ditempelkannya ke dinding. Tidak sah sholatnya. Karena 7 rukun sujud harus menempel. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 telapak tangan, 1 kening. Allahu Akbar. Di saat itu apa yang kau ucapkan? 3 Subhana Rabbiya, Maha suci engkau Rabb Tuhanku. A'la, engkau yang tinggi, aku yang rendah. Wa bihamdih, engkau yang layak dipuja dan puji, aku tidak ada apa-apanya. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Maka ketika sudah masuk ke dalam masjid, tidak lagi mengatakan aku lebih tua, amalku lebih banyak. Anak muda pula membalas, aku lebih muda, dosaku lebih dikit. Tapi dia berkata, kita semua sama. Hai Pak Tua, aku belum tentu sampai tua seperti engkau. Boleh jadi aku mati, karena sekarang banyak penyebab kematian. Minum teh manis, diabetes mellitus, mati. Makan kambing, sup kambing, gulai kambing, berkunang-kunang, naik tensi, mati. Engkau sudah tua Pak, amalmu banyak. Yang tua melihat anak kecil tak menyepelekan. Kau anak kecil, dosamu belum ada nak. Ustaz sudah bergelimang dengan dosa. Lapendos, lelaki penuh dosa. Tapi engkau masih suci nak. Maka sampai ke masjid, orang tak lagi merasa bangga. Saya. Kalau bukan karena saya, enggak akan ramai jamaah ini. Kalau bukan karena saya, enggak akan makmur masjid ini. Saya, Bapak lihat masjid yang besar itu? Iya. Itu Bapak? Enggak, orang lain. Saya tak ada apa-apa. Pak, Bapak jangan selalu sebut saya ya. Karena yang dalam Quran itu selalu menyebut saya ada 4 Pak. Siapa? Yang pertama, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Siapa itu? Fir'aun. Yang kedua, innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta banyak karena otakku, karena cerdasku, karena manajemenku. Siapa itu? Qarun. Yang ketiga, siapa lagi? Ana khairum minhu. I am better than him. Aku lebih mulia. Siapa dia? Iblis. Yang keempat siapa? Nah, Bapak yang keempat. Lalu membanggakan diri. Sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya. Mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi.
maka ketika ketemu masjid dengan anak muda, maka akan muncullah anak-anak muda brilian, tokoh-tokoh yang berhasil di dunia, tapi di akhirat juga luar biasa. Bawa anak kita, buatkan program untuk anak muda. Kadang kita masuk masjid kecewa, sapi kurban tahun ini 40 ekor. Program sapi ada. Pengajian BKMT ibu-ibu setiap sore ada. Tapi ketika kita tanya, ada program anak muda? Belum tersentuh Pak Ustaz. Ustaz Somad ceramah di masjid, saya tanya pengurusnya, anak-anak mudanya mana Pak? Sudah habis diambil warnet Pak Ustaz. Tak tersisa sama sekali. Tapi di masjid kita lengkap semuanya. Kadang kita melihat masjid ini kecewa. Kenapa? Saya sampai di suatu masjid dalam perjalanan jauh, penggalangan dana untuk Suriah Palestina, sampai waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana masjidnya ini? Saya tanya. Bukan masjid Pak Ustaz, HP. Akhirnya kami sampai di suatu masjid, belok di masjid, tutup. Masjid tutup. Lanjut kami jalan lagi, tutup. Sudah dua masjid tutup. Kenapa mereka enggak tulis aja Masjid Al-Ikhlas, buka Jumat saja. Sampai akhirnya kami berhenti di rumah makan, ada masjid, Alhamdulillah ada juga masjid yang buka. Begitu kami masuk ke dalam, supir-supir truk tidur dulu. Datang sahabat saya, badannya tegap, kekar. Dia sampaikan ke pemilik restoran, Pak, jangan biarkan mereka tidur di rumah Allah. Itu karpetnya mesti dibersihkan, rapi kan? Dia yang negur. Nah, kalau saya yang negur, nanti lain yang terjadi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di pundak anak-anak muda inilah ke depan. Sekarang saya ceramah 2017, tapi nanti 2037 boleh jadi saya akan diundang lagi kemari oleh siapa? Anak-anak yang tadi malam tergeletak iktikaf. Ada yang ngirim foto ke saya, Ustaz, kami dari jam 2 sudah iktikaf di masjid, mabit di sini menantikan. Ketika anak muda lain sedang mabit gonceng-gonceng pangku-pangku maksiat, ketika mereka mabit dengan naik ke atas tiang listrik, korslet mati. Tapi kalian bisa mabit di rumah Allah, insyaAllah. Inilah yang masa depan Indonesia ke depan. Allahu Akbar. Bunyi Allahu Akbarnya ada dua kemungkinan, semangat atau lapar. Masuk waktu sholat sunat isyraq jam 5.52, selesai itu sebagaimana disampaikan akhi fillah tadi, kita akan ada tanya jawab untuk anak laki-laki, bapak-bapak. Setelah itu saya akan bertemu dengan akhwat-akhwat di bawah. Tolong doakan supaya saya tegar turun ke bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.